Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Hai. Hai, hai. Hai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Salam pertemuan hari ini 17 Ogos 2021. Sekali lagi kita bertemu dalam satu majlis ilmu, webinar memperkasa PDPR menggunakan Padlet dan YouTube. Sebagai makluman awal kepada kita pada hari ini, semua peserta yang sudah hadir, selain daripada kita akan mendapat ilmu dalam program ini, kita juga akan mendapat sijil ya. Nanti di akhir kita akan bagikan link kepada cikgu-cikgu, dan cikgu bolehlah mendapatkan sijil itu. Ada dua sijil. Satu sijil daripada PPD Sepitang dan satu lagi sijil daripada E-Didik. Bermaksud kita akan dapat dua sijil. Apa kabar cikgu-cikgu? Baguskah? Oke, diharapkan semua cikgu-cikgu kita pada waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga terus bersemangat dalam era seperti ini. Pergi ke kantin di pagi hari, pergi bersama dengan Cik Hajar. Kita bertemu di tempat ini menimba ilmu bekal mengajar. Salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nomor 16, katakan iya kepada 10 terbaik. Salam PPD Sepitang, simply the best. Saya Dua Tawang sebagai moderator anda pada hari ini mengucapkan selamat bertemu di ruang maya dalam program Kupi-Kupi Cucur Duyan Siri 1. Satu program atas inisiatif sektor pembelajaran PPD Sepitang untuk membantu guru-guru khususnya dalam isu-isu pembelajaran di Sabah ini. Ataupun secara lebih khusus lagi di Sepitang lah, di tempat di mana kami berada pada waktu ini. Selamat datang, selamat bergabung dalam salah satu lagi siri yang kita buat untuk mungkin beberapa ada lagi yang akan datang, kita doakan agar itu juga akan terlaksana. Jadi kita panjatkan ucapan penuh kesyukuran atas rahmat ilahi, atas pimpinannya dalam suasana yang agak mencabar ini sekalipun. Jadi adalah walaupun dalam suasana mencabar, kita tetap yakin bahwa guru-guru akan terus cekal menghadapi semua itu. Jadi mari kita dahului acara kita pada hari ini. Kita memohon keberkatan pada petang ini dengan bacaan doa. Dengan itu, majelis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Azri bin Ajak, penolong PPD, PPD Sepitang yang menjalankan tugas sebagai timbalan PPD sektor perancangan untuk memimpin kita di dalam bacaan doa. Majelis mempersilakan. Terima kasih Tuan Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah penguasa langit dan bumi serta pemeliharaan antara kedua-duanya. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami bersama-sama dalam satu program webinar bagi memperkasakan PDPR yang untuk kami jadikan sebagai satu cara memperkasakan pendidikan di daerah kami khususnya dan juga di negara Malaysia. Ya Allah, bagimu segala puji dan puja, kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah, mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan perintahmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadiratmu, memohon perlindungan dan pertolonganmu daripadamu, Ya Allah. Kami sedar, kami akur,
wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, Ya Allah. Maka ampunkan segala dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, Ya Allah. Bantulah kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini, Ya Allah. Angkatlah, hapuskanlah wabak ini. Lenyapkannya, wahai Tuhan yang maha berkuasa. Ya Rabbal Alamin, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, dan negara kami, dan seluruh dunia daripada wabak ini, Ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti. Sembuhkan mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini. Ya Munzilah Rahman, wa ya Fatihal Barakat, kembangkan lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami, ibu bapa kami, keluarga dan anak-anak kami, guru-guru kami, anak-anak didik kami di sekolah, sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan. Allahumma ja'alna hadza zaman mahuma wa tafarqana min tarfakan maqsuma. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Oke, okay, amin amin amin. Terima kasih Inci Azra Azri Ajak atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Kita doakan agar majelis ilmu kita pada petang ini akan mendapat keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kami urus dia program Kupi-Kupi Cucur Duyan Siri 1 Sektor Pembelajaran PPD Sepitang. Sangat mengalu-alukan kehadiran Anda, seluruh warga pendidikan daerah Sepitang, baik yang bertugas di pejabat maupun di sekolah, tidak dilupakan juga warga pendidikan negeri Sabah dan warga pendidikan seluruh negara amnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya nampak di sini dalam ruangan chat ini sudah banyak. Ada banyak dari Sepitang, ada banyak dari seluruh Sabah, di seluruh negara pun sudah ada. Jadi kita doakan kita yang sudah hadir pada hari ini akan beroleh manfaat daripada perkongsian panel jemputan yang merupakan rakan guru kita juga. Yang berusaha Inci Zulkifli bin Kasim, pegawai pendidikan daerah Sepitang, Dr. Rusilah Yusuf, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Timbalan-timbalan PPD, pegawai cemerlang SIP Plus, Inci Jamaluddin. Selamat datang Inci Jamaluddin, baru juga melapor diri di sini, di PPD Sepitang. Pegawai-pegawai cemerlang SIP Plus, dan semua penolong-penolong pegawai PPD Sepitang. Yang amat kita hargai juga pada hari ini, khususnya kepada dua panel jemputan kita, Cegu Terry Henryson dan juga Cegu Nurlisa Kamba. Kedua-duanya adalah guru ICT. Satu adalah guru ICT di SMK Sidumin dan Cegu Nurlisa guru ICT di SK Padang Berampah. Selamat bergabung Cegu. Di kesempatan awal ini kita juga mengalu-alukan kehadiran tuan-puan PGB, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, ketua-ketua penitia dan semua guru yang terus menyumbang bakti yang bermakna kepada setiap anak didik masing-masing, sama ada di kala bersemuka ataupun mendidik secara maya. Terima kasih ya Cigu-cigu, jasa kalian itu memang sangat bermakna pada waktu ini. Juga kepada semua penonton rancangan ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke pantai mencari lokan rehat berteduh di pohon jati. Ucapan perasmian kita nantikan, mari bersama kita hayati. Dengan itu, kita persilakan yang berusaha, Inci Zulkifli bin Kasim, pegawai pendidikan daerah Sipitang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya merasmikan webinar memperkasa PDPR yang kita namakan sebagai Kupi-Kupi Cucur Duyan Siri 1. Majelis mempersilakan. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Rusilah Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sepitang Sektor Pembelajaran, Cik Azri bin Ajak, Timbalan PPD Sektor Pengurusan PPD Sepitang,
semua penolong-penolong pegawai PD Sepitang. Ahli panel kita pada petang ini Encik Terry Henderson dan Puan Nurlisa Binti Gambang, yang merupakan ahli panel pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini julung kalinya kita dapat bersama-sama untuk berkongsi dalam program Kupi-Kupi Cucu Durian Siri 1. Artinya kalau Siri 1 itu ada lagi yang lain, enggak? Okey, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Bintang dengan kerjasama kerana dapat menjayakan webinar Kupi-Kupi Cucu Durian Siri 1 dengan tajuk memperkasakan PDPR menggunakan Padlet, YouTube, Padlet dan YouTube. Okay. Jadi walaupun program ini julung kali diadakan dengan kerjasama akademik YouTuber, Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Jadi sabas dan tahniah kita ucapkan kerana kepada di peringkat PPD Sepitang kita telah berjaya merealisasikan program webinar ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berharaplah agar program seperti ini akan diteruskan pada masa-masa akan datang. Seperti yang saya kata tadi, program webinar Kupi-Kupi Cucu Durian ini adalah siri yang pertama. Jadi mungkin kita akan ada siri yang kedua dan seterusnya lah. Jadi saya juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua warga pendidik yang ada di dalam talian pada masa ini, kerana tuan-tuan lah kita dapat bersama-sama untuk menjayakan program ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada ahli panel kita pada petang ini, yaitu Encik Terry Henderson dan Puan Nurlisa Binti Gambang, yang merupakan kedua-dua mereka ini adalah guru ICT di daerah kita, yang akan berkongsi pengalaman dan ilmu melalui slot masing-masing. Jadi kita sebagai guru generasi alam baharu ini, kita lah sebagai peneraju, dan hendaklah kita ini sentiasa peka dengan perubahan-perubahan teknologi dari semasa ke semasa. Saya dipahamkan webinar ini memperkasa PDPR ini menggunakan Padlet dan YouTube merupakan inisiatif sektor pembelajaran untuk memberi pendedahan kepada guru teknik mengajar secara atas talian dan one-off dengan cara yang mudah dan berkesan kepada murid-murid kita. Ia juga memberi panduan dan tunjuk ajar kepada guru kita secara live bagaimana mempersiapkan PDPR yang menarik, mudah dan berkesan. Guru memainkan peranan penting untuk menyempurnakan penyampaian PDPR dalam yang lebih berkesan dalam situasi norma baharu. Tugas yang mencabar kemampuan diri mengajar dengan menggunakan peralatan digital di atas kalian. Kemahiran digital yang jarang diaplikasikan dalam PDPR sebelum ini kini menjadi PDPR rutin harian yang harus digunapakai oleh setiap guru sesuai dengan tema Hari Guru, Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Kekangan-kekangan tidak mampu milik di kalangan pelajar dan talian yang tidak capaian internet yang lemah bukanlah alasan untuk kita sebagai seorang guru untuk tidak kreatif dan tidak menyediakan PDPR yang terbaik kepada murid kita. Jadi petang ini
kita akan disajikan dengan webinar Kopi-Kopi Cucu Dian siri 1 ini dengan tajuk memperkasakan PDPR menggunakan Feedlet dan YouTube. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai-pegawai yang terlibat dalam di dalam menjayakan program ini, khususnya sektor pembelajaran di bawah teraju Dr. Rosila, Encik Dua Tawang dan semua pegawai-pegawai di PPD Sepitang yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung. InsyaAllah program ini kita akan teruskan dari semasa ke semasa. Dan begitu juga terima kasih kepada Cikgu Nurhanisa Jamhara dari Akademi YouTuber untuk yang mengurus bahagian teknikal serta pegawai-pegawai SPP yang bertugas di belakang tabir di bawah pimpinan Dr. Rosila. Jadi dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan webinar memperkasakan PDPR menggunakan Feedlet dan YouTube Kopi-Kopi Cucur Durian Siri 1. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan PPD, tanam selasih di tepi halaman, selasih berbunga buat hiasan. Terima kasih kami abadikan ucapan Tuan tanda perasmian. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Zulkifli bin Kasim, pegawai pendidikan daerah Sepitang atas ucapan alu-aluan dan perasmian tadi. Dengan ucapan tadi, maka rasmilah acara kita pada hari ini. Kopi-kopi cucur durian. 6 lagi hari ini adalah waktu ini di Sepitang musim durian. Kalau mau datang silakan datang. Seluruh Sabah datang sini. Yang penting sudah ada 2 dos. Doa sudah, ucapan perasmian pun sudah, tiba masa mendengar dari panel pula. Dalam 2 jam ke depan ini kita akan mendengar dan menyaksikan perkongsian dari 2 panel jemputan kita. Suka saya maklumkan kepada kita di sini bahwa panel akan membuat perkongsian dahulu sekitar 30 hingga 40 menit. Dan selepas itu nanti kita akan bagi ruang kepada panel untuk menjawab soalan jika penonton ada soalan. Jadi waktu itu mungkin dalam sekitar 5 hingga 10 menit lah. Jadi sekiranya ada pertanyaan daripada penonton, nanti tuliskan saja di ruangan chat. Jadi kepada semua penonton yang ada bersama dalam siaran ini, tuan-tuan boleh mengajukan soalan Anda. Sekali lagi saya maklumkan di sini dengan menaip pada ruangan chat pertanyaan tuan-puan. Jadi kita akan coba jawab pertanyaan tuan-puan itu, kita usahakan untuk dijawab secara live. Jadi mari kita berkenal-kenal dulu kepada panel pertama kita pada hari ini.
yaitu Cikgu Terry Henry Sen. Oke, jadi ini adalah biodata untuk panel kita yang pertama, Cikgu yang hebat. Mendapat baru-baru ini sudah mendapat anugerah khas guru hebat PDPR Negeri Sabah, ya. Naib Johan Guru Pembimbing Jom Coding Peringkat Kebangsaan 2020 dan juga pemenang anugerah YTL School Awards 2019, anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2018, Guru Inovasi Emas YTL 2017, dan saya ingat ada banyak lagi. Jadi itu adalah latar belakang yang kenapa kita katakan cikgu kita ini adalah cikgu yang hebat. Oke, jadi mari kita dengar perkongsian daripada Cikgu Terry. Persilakan Cikgu Terry. Baik, terima kasih kepada Cikgu Dua selaku kita punya moderator pada hari ini. Oke, hari ini saya akan berkongsi mengenai dengan memperkasakan PDPR menggunakan aplikasi Padlet. Oke. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Terry Henderson, mengajar di SMK Senumin sebagai guru ICT. Dan terima kasih kepada pihak PPD Sepitang kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi mengenai dengan aplikasi Padlet ini. Baiklah, kita terus kepada intipati perkongsian kita pada hari ini. Terdapat 4 intipati perkongsian kita pada hari ini, yaitu yang pertama pengenalan, sedikit pengenalan mengenai dengan aplikasi Padlet. Yang kedua, tujuan penggunaan Padlet dalam PDPR. Yang ketiga, kelebihan penggunaan Padlet dalam PDPR. Dan yang keempat, contoh hasil. Saya akan tunjukkan langkah-langkahnya selepas saya beri sedikit penerangan mengenai dengan Padlet ini. Oke, aplikasi Padlet seperti yang kamu nampak dia punya simbol macam origami ini, dia punya logo. So, sebenarnya secara general atau secara am, dia memudahkan guru-guru dalam menyusun hasil kerja murid dengan lebih mudah. Okay, itu secara general apabila saya kaji Padlet ini selama lebih kurang 5 tahun sudah saya guna Padlet ini daripada 2016, memang banyak fungsi sebenarnya Padlet ini. Oke, okay, pengenalan. Sedikit mengenai dengan aplikasi Padlet. Sembas lalu, Padlet ialah sebuah aplikasi yang mudah untuk mengumpul dan mengelaskan idea-idea secara visual. Okay. Yang kedua, aplikasi Padlet ini umpama sebuah papan kosong yang perlu dicorakkan untuk mendapatkan satu papan yang menarik dan lebih interaktif. Penggunaan gambar, video, dokumen, teks, dan suara-suara serta link dibenamkan dalam Padlet ini lebih memudahkan guru-guru lah untuk mencapai bahan PDPR pada masa tersebut. Okay. Lebih memudahkan kepada pelajar dan murid lah untuk mencapai maklumat PDPR. Okay. Terdapat beberapa fungsi yang saya rasa Padlet telah buat penambahbaikan daripada tahun 2016 sampai sekarang. Okay. Terdapat beberapa fungsi yaitu video, kita boleh masukkan video, gambar, Word PDF, PowerPoint, teks, suara, link dan macam-macam lagi. Kita boleh buat whiteboard pun di dalam ni pun boleh juga menggunakan Padlet. Berdasarkan kita punya kegunaan lah. Okey, tujuan. Okey, tujuan untuk menggunakan Padlet. Okey. Ini tujuan yang saya senaraikan sebab saya memang banyak menggunakan Padlet dalam sisi PDPR saya. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berterusan. Kita tahu Padlet ni akan kekal dan segala bahan yang disimpan dalam Padlet tu akan memang kekal dan tidak akan hilang selagi syarikat Padlet ni tidak tutuplah. Okay, dia pembelajaran berterusan, pelajar boleh mendapat kita punya bahan ni secara terus menggunakan link. Yang kedua, ni saya juga tekankan mengenai dengan blended learning. Okay. Guru akan memberi Padlet, link Padlet kepada
kepada murid untuk bersedia dalam sesi PDPR berumah. Contohnya minggu depan saya mau buat PDPR, okay, mengenai sesuatu topik, saya akan bagi link PDPR tersebut, link Padlet tersebut kepada pelajar untuk mereka lihat dulu apa yang terdapat di dalam activity dalam Padlet tersebutlah, untuk sebagai rangsangan awal kepada murid kita supaya mereka tahu apa yang perlu dibelajar pada minggu hadapan. Yang ketiga, okay, yang ketiga pusat pengumpulan hasil kerja murid. Okay, saya percaya guru-guru kita memang banyak menghadapi terutamanya mengumpul bahan ataupun hasil kerja murid di mana-mana, di media sosial, di Telegram, di Google Drive. Dengan menggunakan Padlet ini juga kita dapat mengumpul kita punya bahan hasil kerja murid dalam satu tempat sahaja. Yang keempat, pengaplikasian teknik 4K1N. Okay, kemarin 4K1N kepada murid secara langsung dapat diaplikasikan dalam sisi PDPR inilah, ya, di mana komunikasi, kolaboratif, kritis, nilai, memang ada di dalam Padlet ini. Baik, kita pergi, ada slide seterusnya, ada 20 tujuan sebenarnya menggunakan Padlet ini, saya tidak akan terangkan, tapi kamu boleh baca daripada nomor 1 sehingga 20. Okay, banyak-banyak ini berapa sejam kita pernah gunalah. So, ini adalah satu contoh, mungkin guru geografi ini dia mau cerita mengenai dengan Turki, pasti yang di bawah guru sains mungkin dia mau bercerita mengenai dengan timeline zaman dinosaur, begitu. Okay. Kelebihan, menggunakan Padlet dalam PDPR sudah tentunya dia adalah lebih menarik, satu. Yang kedua, interaktif. Yang ketiga, kita mau melibatkan pelajar secara kolaboratif dalam menghasilkan bahan PDP dan kerja rumah mereka lah di dalam itu, dan berinteraksi dalam Padlet dan memberi peluang kepada pelajar untuk memberi pendapat mereka. Okay. Saya akan bagi beberapa contoh yang saya buat. Antara contoh hasil yang saya buat, sebenarnya banyak, tapi saya listkan sahaja beberapa sebab tidak cukup masa kita. Okay, bahan PDPR, okay, guru akan menghasil satu set PDPR. Selalunya apabila saya ingin mengajar, saya akan buat satu set pengajaran daripada set induksi sehinggalah set penutup. Okay, saya akan buat satu set lah supaya pelajar tidak akan lari apa yang saya mau ajar pada hari tersebut. Okay, yang kedua pun banyak saya guna untuk ucapan. Okay, untuk program-program sekolah seperti sambutan perayaan ataupun program hari kemerdekaan, kita boleh dapatkan maklumat ataupun ucapan daripada pelajar. Yang ketiga, pusat pengumpulan dan maklumat dan refleksi. Kita boleh membuat refleksi kepada murid, dia menggantikan sticky notes. Okay? Dia menggantikan sticky notes kalau kita di kelas, kita menggunakan sticky notes. Dan yang ketiga adalah pusat pengumpulan bahan lah. Okay, kita boleh kumpul bahan-bahan bukti kita. Jika ada pegawai yang minta kita kan, kita perlu tunjukkan bukti kita lah. So, ini salah satunya contoh hasil perancangan PDPR saya. Okay, daripada set induksi sehinggalah penutup, ini contoh dia. Okay, ini ucapan-ucapan, ini memang pelajar yang buat sendiri, memang senang. Budak senang, guru pun senang, dan sama-sama kita dapat lihatlah hasil kerja murid di dalam ini juga sebenarnya. Okay. So, ini adalah refleksi daripada pelajar mengenai dengan, kalau saya tidak silap, saya mengajar Padlet juga pada bahasa ini, dan pelajar tulislah apa yang mereka faham mengenai dengan Padlet inilah. Ini salah satu contohnya. Dan ini adalah untuk sekolah, kami mengumpulkan bahan-bahan mengenai dengan PAK21. Okay. Senang, saya baca, saya nampak, saya beli komen. Okay. Kita boleh buat komen mengenai dengan apa yang telah dibentangkan oleh guru-guru kita lah secara interaktif sebenarnya. Okay. Kita beli komen dan orang boleh bagi love, kita boleh bagi bintang, begitu. Okay. Kita akan pergi langkah-langkah untuk memulakan Padlet. Saya akan tunjukkan satu contoh untuk contoh yang mudah untuk menggunakan Padlet ni. Okay. Controller boleh turunkan slide saya.
Oke, okay, controller boleh naikkan paparan saya ini. Baik, langkah pertama untuk kita menggunakan Padlet, yang pertama kita mesti type padlet.com. Padlet.com itu dia punya laman sesawang yang perlu kita masuk. Oke, okay. Dan dia punya slogan pun you are beautiful, memang pun you are beautiful. Kan? Dia punya Padlet ini memang lawak. Kalau kita buat memang lawak. Oke. Okay. So kita tekan ni you are beautiful padlet.com. Baik. Dia akan keluar paparan seperti ini. Untuk guru-guru yang pertama kali menggunakan Padlet, jangan risau, dia senang saja. Sekarang untuk sign up apa-apa menggunakan Google saja. Kita boleh menggunakan akaun D5 kita. Okay, cikgu sign up, lepas tu cikgu boleh guna Padlet ni lah. Okay. Okay, bagi yang first time saja dia perlu sign up, tapi bagi yang sudah pernah ada account dalam Padlet tidak perlulah. Okay, saya rasa saya sudah pernah ada, memang ada kan. Okay, saya ambil yang sign in terus lah. Kalau sign up terus sign in. Kan account yang cikgu mau guna. Cikgu-cikgu kalau ada soalan boleh nanti utarakan di dalam live chat ya, dalam YouTube. Nanti saya akan cuba menjawab soalan daripada guru-guru. Okay, Padlet ni ya, dia menggunakan line internet, dulu ada internet, kalau tidak memang tidak dapat buat. Baiklah, nampaknya saya sudah masuk ke dalam dashboard, okay. Dan boleh nampak senarai Padlet yang telah saya buat di dalam Padlet ni lah, terdapat 4 yang telah saya buat, yang telah saya hasilkan dalam dalam Padlet ni lah. Jadi langkah pertama, okay. Dia ada make a Padlet, kita beli join a Padlet daripada rakan, dia akan paparkan di sinilah. Okay. Okay. Langkah pertama kita mau make a Padlet. Saya akan buat Padlet yang simple saja untuk hari ini sebab masa kita pun tidak mencukupi. Okay. Tekan make a Padlet, cikgu. Baik. Di depan ni dia akan terdapat beberapa template, Padlet yang kita boleh guna mengikut kesesuaian masa kita PDPR lah. Yang pertama kita menggunakan wall, okay, di macam dinding. Stream ni macam post Facebook kita scroll. Grid ni macam gambar yang kita susun, mau berapa gambar di dalam. Shelf ni macam kita susun section demi section ataupun buku demi buku lah, ataupun bahagian demi bahagian. Okay. Maps ni untuk peta, canvas ni untuk kita connect satu sama yang lain, dan timeline ni mengenai dengan peralihan masa ataupun tempo masalah. Okay. So untuk hari ini untuk kita punya sesi webinar hari ini saya akan buat yang simple, tetapi cikgu boleh kaji boleh lihat sendirilah nanti selepas ni ya. Kita ambil wall ini. Okay. Saya akan guna wall.
Okay, dia akan cakap sana setting your Padlet. Okay. Dia bergantung kepada kita punya internet juga ya. Baik, dia bagi kita gambar bunga tulip kan ya. Nah, bunga tulip. Sebenarnya background wallpaper itu kita boleh tukar mengikut kesesuaian mata pelajaran ataupun apa-apa yang kita mau mengajar pada masa tersebut lah. Oke, yang dia tidak banyak setting, cuma beberapa saja, yang lain itu kita beli kemudian. Oke, yang pertama mengenai dengan My Brilliant ini adalah tajuk kita lah. Oke, tajuk kita, lepas itu Made with Quick or Smiley kita punya arahan. Oke, title ini cikgu kita boleh ubah. Contohnya, saya mau mengajar mengenai dengan geografi. Oke, geografi lah. Bagi contoh saja, tapi saya bukan subjek geografi. Oke. Geografi, dia punya description, mungkin kita membuat mengenai dengan senarai negeri. Okay. Senarai negeri di Malaysia. Okay. Mungkin kita punya arahan sini, senaraikan, arahan lah kali ini kan, senaraikan negeri di Malaysia. Okay. Contoh begini. Okay. Kita mau dapat jawapan daripada budak secara interaktif. Okay. Icon. Icon ni kita boleh tukar dia punya bentuk. Okay. Sama ada kita mau icon tu bentuk komputer kah ataupun bumi kah. Okay. Dia banyaknya di sini. Kita boleh pick icon ataupun kita boleh mana-mana yang kita perlulah. Contohnya pasal bumi ni kan, geografi. Kita cari gambar bumi. Ada kan ni gambar bumi? Atau apa-apa sajalah. Kita ambil satelit lah boleh. Okay. Icon satelit ni dia akan keluar di sebelah kiri penjuru atas ni. Okay. Mengenai dengan geografi lah. Okay. Apa-apa. Kalau no icon tidak icon. Okay. Subjek sudah, soalan arahan soalan sudah, icon sudah. Okay. Yang di belakang ni adalah kita punya link yang kita mau bagi dengan pelajar. Kadang-kadang link dia agak panjang, kita boleh ubah link ini kepada yang lebih sesuai lah. Contohnya nama saya, Geo, contohnya Geo Seteri begitu. Supaya senang mau klik ataupun mau type. Okay, Geo Seteri begitu. Jadi link ni akan berubah nanti. Okay, dia akan ambil padlet.com/g/joseteri inilah. Kita akan paste ni link nanti. Okay. Yang seterusnya mengenai dengan wallpaper. Wallpaper ni kita boleh ubah sama ada dalam galeri ni ataupun kita boleh guna solid color, gradient, texture, picture ataupun kita mau tambah gambar sendiri pun boleh. Tiada masalah. Okay. Jadi kita boleh upload, kita boleh paste link, take photo ataupun draw. Saya akan upload peta Malaysia di dalam kita punya Padlet ni lah supaya lebih menarik, supaya budak pelajar-pelajar kita dapat satu visual yang menarik. Okay, saya ambil peta Malaysia ni, saya upload dah. Baik. Okey. Lawalan ni kan? Nah, bolehlah. Kita boleh kasih fit dia tile atau fill. Memang kita guna fill lah kan, sebab kita mau gambar tu jelas di belakang. Okey, wallpaper. Okey, jadi wallpaper sudah. Color scheme ni kita boleh guna jenis yang white ataupun guna yang black. Okey, dari mana-mana, dari cikgu saja. Bila ini post pelajar lah. Bila pelajar post, dia akan warna hitam atau warna putih. Font pun kita boleh pilih mana satu font yang kita perlu. Okay, bahagian posting ni juga agak penting juga. Okay, kita mau display kah maklumat pelajar tu di atas posting. Sudah tentunya kita mau lah, sebab kita mau tahu siapa yang post dia punya sticky notes di dalam Padlet ni lah. Okay, boleh komen. Okay, boleh komen kita tick. Okay, new position kita mau, kalau post yang baru kita mau dia di depan ataupun di belakang. Okay.
Kalau post baru kita mau post baru kita mau yang first lah kan, sebab kita mau tengok yang terkini. Okay, content filtering. Okay, kita perlu kadang-kadang kita perlu tapis juga kan beberapa post yang murid-murid post kadang-kadang ada yang tidak bersesuaian kan. Kita boleh tick ni, baru kita post dia punya post tu ataupun kita tidak perlu pun boleh. Tapi kita boleh filter dia punya kata-kata yang kata-kata yang kurang bagus di dalam Padlet ni, kita boleh kasih enable dia lah. Okay. Alright. Bila sudah kita setting ni, sebenarnya tidak banyak kan setting dia ni. Cikgu tekan-tekan-tekan, ini 2 minit saja pun siap. Okay. Kita pergi bagian next. Okay. Ini last sudah. Next. Baiklah. Okay. Alright. Sudah berjaya kita buat satu Padlet. Okay. So kita boleh start posting. Okay. Kita tahu kita punya Padlet ni kita mau share kepada murid kan. Jadi kita bila kita mau share kepada murid, kita boleh guna link yang di atas ni. Okay, kita copy, kita share kepada murid kita, ataupun dia banyak cara. Kita boleh guna share yang di tepi ni. Okay, ada banyak share sebenarnya. Okay, mungkin cikgu-cikgu boleh guna QR code. Okay, cuba ah. Okay, bila kita share ni dia perlu ada beberapa setting juga cikgu. Okay, kita boleh change privacy sama ada kita punya Padlet ni secret atau public. Okay, saya kasih public dia supaya semua orang boleh tulis. Okay, saya kasih public dan ada lain-lain lagi lah ada punya setting ni berdasarkan cikgu punya kehendak lah. Okay, saya akan save supaya semua akan dapat tulis. Okay, dia banyak cara untuk share. Yang pertama, copy link to clipboard, get QR code, embed in your blog or website, email, share on Facebook, dan share on Google Classroom pun boleh. Dan cikgu, jika kita membuat ucapan, hari kemerdekaan selalunya kita mau print besar benda, kan kita boleh save as sebagai image. Okay? Kita boleh print Padlet kita ni ucapan-ucapan pelajar tersebut, kita boleh print besar benda itu supaya nampaklah kita punya hasil tu kan secara online. Okay? Dan kita papar di sekolah lah. Dan banyak lagi sebenarnya dia punya expert ni. Okay. Cuba kita buat cikgu-cikgu yang berada di YouTube ataupun mana-mana saja boleh cuba QR scan QR code ni mungkin. Okay. Boleh tulis sesuatu di dalam Padlet kita. Mungkin soalannya tadi mengenai dengan negeri-negeri yang ada di Malaysia. Okay. Cuba cikgu post 2-3 post ke mungkin. Nah, kita mau tengok juga dia punya keberkesanan pada hari ini. PDPR, kita punya webinar ini. Okay. Okay. Lagi 10 saat cikgu. Okay. 10 saat dan cikgu terus cuba tekan, bila sudah dapat link tersebut, tekan plus tu, plus, dan cikgu boleh tulis lah apa-apa yang cikgu mau di sana. Oke. Okay. Ada sudah kan kita punya peserta ni? Belum ada. Oke. Okay. Yang belum, oke. Okay. Bila sudah kamu QR code tu, cikgu akan nampak, ah, ada sudah. Dia suruh negeri tu cikgu. Terima kasih Cikgu Ong. Siapa lagi nih? Ini nampak nama. Mungkin dia perlu login. Login dulu baru boleh nampak kitabnya nama di dalam Padlet nih lah ya Cikgu. Oke. Okay. Untuk dapatkan, kalau lah mungkin Cikgu guna laptop. Kalau Cikgu guna laptop, Cikgu tekan yang plus nih saja. Oke. Okay. Simbol. Dan bukan sahaja teks. Bukan sahaja teks. Cikgu boleh guna berbagai sebenarnya, banyak ada ataupun benda yang kita boleh buat dalam Padlet ni. Kita boleh upload gambar, guna kamera kita sekarang pun boleh, video recorder, audio recorder. Tengok budak tu dia punya kreativiti tahap mana.
mungkin ada yang pakai recorder kan, dia pakai La Voice untuk cakap Sabah gitu kan. Mungkin ada yang pakai drawing, dia lukis bendera Sabah. Kayak macam-macam hasil jawaban murid yang kita tidak sangka yang memang wow. Kayak bukan sekadar teks, kita bilang kan. Ada juga yang mungkin guna YouTube kan, ada guna YouTube post lagu negeri Sabah kah, ataupun negeri-negeri lain. Sebenarnya memang sangat menarik, memang teruja bah, memang dari memang orang bilang kita kalau mau berubah sesuatu kan kita guna yang simple-simple saja, simple-simple lah. Tapi lama-lama kita akan berani untuk menggunakan aplikasi yang lain-lain sebenarnya juga. Okay. Semuanya menggunakan teks, sebenarnya boleh menggunakan gambar lah gitu ya, cikgu-cikgu yang ada di dalam talian kita dari. Terima kasih karena terima kasih karena sudi mengikuti webinar saya pada hari ini, Petla. Sebenarnya banyak lagi semua bercerita pada hari ini, tetapi disebabkan kita ada lagi slot yang kedua dan ada sesi soal jawab sebentar nanti. Mungkin kita boleh, mungkin ada sesi yang kedua, ketiga begitu kan, mungkin saya akan terangkan lebih lanjut mengenai dengan Padlet nih sebenarnya. Oke, okay. Ada yang post gambar kan? Ada yang post gambar juga nih nanti. Nah, masih lagi orang post. Oke. Okay. Alright. Ada senyum lah ya. Oke. Okay. Saya rasa itu saja daripada saya. Simple and saya rasa memang menarik kalau dalam PDPR kita buat pada kali ini lah. Oke. Okay. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator Tuan Dua. Terima kasih Cikgu Terry, perkongsian yang menarik. Saya jarang-jarang guna ini Padlet nih Cikgu. Kalau waktu kursus adalah pakai, rupanya kan banyak pelan manfaat ini Padlet. Betul. Okay. Ya, banyak manfaat dia. Nampak macam simple. Saya ingat ini Padlet hari itu macam lebih kepada kita menyimpan maklumat sajalah. Rupanya kita boleh juga berinteraksi rupanya. Okay, terima kasih untuk perkongsian itu. Kepada rakan-rakan yang ada di talian pada waktu ini, boleh ajukan soalan, boleh ajukan soalan sekarang. Kalau ada soalan yang kita mau tanya, mana tahu ada yang perlu kita mau tanya, ada yang kita yang terbuku sudah di dalam hati kita tadi sementara kita mendengar dia punya penerangan begitu begini dan sebagainya. Jadi tanya soalan di ruangan chat. Boleh ajukan dengan menaip dalam ruangan chat atau pada chat box itu. Nanti saya tolong bacakan kepada kita, oke? Okay? Jadi, typekan soalan Anda kepada cikgu-cikgu yang masih berada di sini pada waktu ini. Nah, tetapi sebelum Cikgu Terry menjawab soalan Anda, jika ada, selepas jangan kemana-mana dulu, ah. Lepas ini kita jumpa kembali. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Okey, terima kasih kepada kita punya penaja. Okey, ada soalan sudah nih Cikgu Terry. Daripada Cegu Elis Azhar, dia tanya sini, Cegu, maksudnya Cegu Terry lah, Padlet ini hanya free kepada 3 Padlet saja kan, lepas itu kena upgrade kan kah? Dia bilang. Cegu Terry? Oke, terima kasih kepada Cegu Elis Azhar. Memang soalan itu memang famous apabila saya membuat webinar sebenarnya. Ya, memang Padlet ni dulu dia tidak limitkan sebenarnya dari 2016 dia tidak limitkan. Kangan ini 2-3 tahun ini dia telah limitkan kepada beberapa Padlet saja yang kita buat.
kalau tidak silap dia 3 hingga 4 petlet lah. Oke, okay? 3 hingga 4 petlet. Tetapi cikgu, dia ada satu cara untuk cikgu dapatkan, sebenarnya kalau cikgu mau upgrade kena bayar lah. Okay? Kena bayar dia punya cost tu lah. Sebenarnya kita juga mahal, RM15. RM5 per bulan, okay? RM15 per bulan untuk cikgu tambah lah petlet. Sebenarnya kalau mau percuma, cikgu boleh share cikgu punya referral code. Di dalam bahagian petlet tu ada satu referral code. Kita boleh bagi link referral code tu supaya guru-guru yang lain daftar kita punya, menggunakan kita punya code. Okay? 3 orang yang mendaftar menggunakan code kita akan dapat 1 free petlet. Okay, 1 free petlet. Nah, begitu dia punya cara sebenarnya. Jadi cikgu kalau banyak account, cikgu boleh tambah begitu. Okay, saya cuba kongsikan lah ya. Controller cuba naikkan saya punya paparan ini. Saya cuba kongsikan cara dia secara general. Okay, saya paham kekhawatiran cikgu sebab mau bayar. Okay. Benda yang mobile ni kita sebenarnya hargai kan. Kalau kita hargai, memang kita akan buat bersungguh-sungguh. Percaya tu saya rasa. Okay, untuk dapatkan petlet yang percuma lagi, okay, kita boleh mana sahaja tu. Okay, kita pergi bahagian upgrade. Okay, upgrade kan? Tidak, di bahagian setting kalau saya silap setting. Okay, ini teknika mungkin tidak semua tahu. pergi referral nih cikgu. Okay, cikgu copy nih ataupun bagi petlet nih kepada rakan-rakan guru di sekolah supaya mereka daftar menggunakan kita punya referral code nih. Apabila 3 orang sudah daftar kita punya code menggunakan referral code ini, kita akan dapat 1 petlet percuma lagi. Jadi saya punya nih, saya baru 1 ada referral, ada 2 lagi sama carian. Sebenarnya saya punya account, saya belum tambah saja sebenarnya, tapi janganlah tambah orang bilang kan. Oke, okay, saya boleh turunkan saya punya paparan ini. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Cikgu Kembali Terry. Kepada moderator. Oke, okay, thank you Cikgu Terry untuk jawaban itu. Yalah, semua orang pun mau priba nih. Ada satu soalan lagi Cikgu Terry. Daripada Cikgu Hasanal Hasan. Dia tanya sini, mana yang lebih mudah dibilang antara menggunakan PowerPoint atau guna Padlet? Mana yang lebih mudah? Pada Cikgu Terry lah secara pribadi. Oke, Cikgu Terry? Oke, terima kasih moderator. Bagi pengalaman saya, ya, sebenarnya itu bergantung kepada kekuasaan cikgu mengenai dengan sesuatu aplikasi tersebut. Okay, PowerPoint pun bagus, Padlet pun lebih bagus sebab kita menggunakan Padlet secara online. Jadi kita boleh mendapatkan maklumat secara real time kepada murid kita. Kalau kita menggunakan PowerPoint, kadang-kadang kita mau perlu download lagi kan, banyak lagi kita punya cara mau apa kan, mau buat PDPR sebenarnya. Okay. So, kembali kepada moderator, Cikgu Dua. Cikgu Terry, ada satu soalan lagi nih. Saya ingat ini mungkin soalan okay, terakhir cikgu. Lah. Daripada Saunah Juman, dia bilang, ada tak laman khas Cikgu Terry? Bermaksud Cikgu nih, Cikgu Terry adakah? Supaya boleh tunjuk ajar lebih lanjut untuk mengenai perkongsian tadi. Adakah laman khas? Sebenarnya laman khas itu saya punya sesi. Oke, okay, tuan. Terima kasih moderator. Sebenarnya laman khas itu saya tidak buat, tapi yang saya mengajar punya bahan semua ada sebenarnya. Bahan-bahan yang saya buat dalam kelas, okay, memang adalah. Tapi kalau mau buat satu sesi yang PTPR yang webinar ini belum adalah. Tapi mungkin saya akan buat, saya akan paparkan, mungkin saya berilah di chat kan ataupun di komen YouTube nanti. Oke, okay, terima kasih Cikgu. Kembali kepada moderator. Oke, okay, ada satu soalan lagi mungkin bagus juga dijawab lah daripada Cikgu Maraya binti Husin.
dia tanya di sini. The question is, how can we relate Padlet with Delima? Can we? Okay. Yes. We can relate it with Delima using the account. Okay. As you see just now, we can share our Padlet to Google Classroom actually. So in the Google Classroom, we can use the Padlet. Yeah. Thank you, teacher, for the question. Back to moderator. Okay, thank you, Cikgu Terry. Saya ingat ada lagi soalan, tapi kalau ada soalan pun kita tunda dulu sekejap soalan itu. Kita pergi kepada perkongsian kedua. Nanti kalau kita layan terlampau sampai malam kita ini. Oke, jadi kita pergi ke perkongsian kedua. Kalau cikgu-cikgu masih ada soalan, boleh terus tanya di dalam sana. Hanya type saja di ruangan chat, nanti Cikgu Terry boleh menjawab Anda di sana ya. Oke, jadi kita pergi kepada perkongsian kedua daripada panel jemputan kedua kita, yaitu Cikgu LK. Kita tengok dulu slide ya, mungkin boleh kita paparkan dulu slide. Cikgu LK, banyak badai punya anu nih. Dia punya jasa-jasa kepada negara nih. Kalau saya hafal, susah. Itu dia, kita tengok penuh satu muka surat untuk biodata Cikgu panel kita yang kedua ini. Cikgu nama dia nih, dia terkenal di YouTube. Saya tengok dia punya peminat atau subscribers dia kan 34,000. Oke. Dia ini bertugas di SK Padang Berampa, jawatan dia ketua panitia. Tuan pencapaian-pencapaian yang dia ada sana tuh, tak payah baca semua lah kan. StreamYard Manager untuk Akademi YouTuber, Setiausaha Malaysian Relief Agency, Pedalaman Bawah Sabah. Anugerah-anugerah yang dia dapat, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2017. Anugerah Sukarelawan Cemerlang, MRA Sabah 2017. Frog World Championship 2019. Ke-10 kategori murid, ke-31 kategori sekolah. Jadi kita ucapkan tahniah juga kepada cikgu lah, Cikgu LK yang sudah banyak sumbangan lah, tak payah banyak. Yang ini nampak sedikit ini, ada yang hari itu yang dia post, dia kirim kepada saya lagi banyak rupanya. Nah ini dia kasih ringkas saja. Jadi tanpa meninggalkan masa, kita persilakan Cikgu LK. Silakan Cikgu. Terima kasih Tuan Dua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada semua yang terutama bersama-sama dengan kita pada petang ini. Tahniah juga buat rakan panel saya, guru yang hebat iaitu Cikgu Terry. Terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir untuk menonton perkongsian di webinar Anjuran PPD Sepitang dengan kerjasama Akademi YouTuber, IDIDIK Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Baiklah, sebenarnya saya tidak hebat, saya biasa-biasa sahaja. Untuk perkongsian di slot kedua ni daripada saya tadi Padlet, sekarang ini bagaimana kita mau memperkasakan PDPR menggunakan YouTube. Jadi kalau pada hari ini di dalam talian ni ada guru-guru yang masih lagi belum ataupun tidak mempunyai keyakinan menggunakan YouTube sebagai salah satu platform utama untuk PDPR, selepas ni saya harap dapat membantu para guru semualah. Baiklah, saya teruskan. Saya teruskan, jika ada soalan nanti mungkin Tuan Dua moderator kita yang sungguh manis hari ini dengan senyumannya. Begitu juga dengan control host, kita jemput dari Serap Muar Johor lah, dari Akademi YouTuber untuk bersama dengan kita untuk membantu kelancaran webinar pada petang ini. Jadi untuk slot saya ringkaskan kepada tiga agar dapat membantu sedikit sebanyaklah rakan guru sekadar perkongsian dari saya, guru-guru biasa sahaja. Dia yang pertama ialah kenapa YouTube? Yang pertama ialah kenapa YouTube? Kedua ialah untuk beginner, guru-guru yang masih lagi belum mempunyai channel YouTube, saya akan tunjukkan cara untuk anda membina channel YouTube anda sendirilah. Mungkin selama ini anda kongsikan video-video daripada orang lain, tetapi anda ingin letak video anda sendiri untuk murid.
Boleh. Nanti saya akan ajar ataupun tunjukkan setting-setting yang perlulah. Seterusnya, bagaimana untuk live streaming? Kalau kita lihat, banyak kebaikan live streaming lah untuk seperti yang disebut oleh rakan guru hebat saya tadi, Cikgu Terry, untuk mendapatkan feedback secara real time. Tapi saya teruskan untuk yang pertama dahulu. Ya, untuk yang pertama, kenapa YouTube? Pertama sekali YouTube ni percuma. Percuma. Video kita banyak, kita upload, tiada limit. Kita mau upload 100, 200, 300, 500 video pun kita tidak akan dikenakan bayaran. Kita cuma perlu sign in account kita, kemudian kita boleh gunakan. Ataupun kita ingin menonton video, setiap video-video yang ada di YouTube itu percuma. Kita hanya perlu data ataupun internet lah. Baiklah, seterusnya ini yang utama kenapa YouTube ni sangat popular dalam pendidikan. Dalam pendidikan sebelum COVID, untuk negara luar sudah menggunakan YouTube ni sepenuhnya. Tapi selepas COVID melanda tu barulah banyak video-video pendidikan yang dihasilkan. Jadi yang pertama sekali sebab murid ni gemar tonton YouTube. Kalau kita lihat anak-anak tuan puan yang menonton pada hari ini, yang kecil pun seawal usia yang awal kanak-kanak pun sudah boleh tekan sendiri mana dia hendak tonton, mana animasi dia hendak tonton. Dia pandai, walaupun dia belum pandai membaca pun sudah tahu dia perlu skip iklan untuk teruskan video, untuk tonton video yang ingin dia tonton lah. Seterusnya, mudah diakses video-video yang kita kongsikan ini ataupun platform YouTube ni mudah diakses di mana saja pada bila-bila masa. Seterusnya boleh digunakan semula. Contohlah kan kita topik ini kita buat kata ganda. Lepas tu kita ada kelas seterusnya ataupun tahun hadapan, kita boleh gunakan video yang kita hasilkan pada tahun lepas untuk digunakan semula. Selagi topik itu tidak ada sebarang update ataupun sebarang perubahan lah. Seterusnya interaksi live apabila kita guna live streaming nanti. Baiklah, saya teruskan. Kedua, saya beralih pada yang kedua lah, bina channel YouTube untuk beginner, rakan-rakan guru untuk bagaimana bina channel YouTube. Baiklah, terima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama dan memberikan sokongan kepada webinar kita pada petang ini. Okey, yang pertama sekali, apabila anda buka YouTube, ini adalah paparan desktop yang saya tunjukkan. Anda log in email anda. Contoh saya tunjukkan di sini, saya log in email yang belum lagi daftar account ataupun channel YouTube. Okey, jadi anda hanya perlu klik gambar anda, profile anda, automatic account yang anda log in itu dia akan ambil itu dululah, nama, kemudian dia akan ambil gambar yang kita set di profile account email kita tu. Kemudian klik bahagian create a channel. Okay, create a channel untuk anda mula mewujudkan channel YouTube anda sendiri. Baiklah, ini untuk paparan menggunakan telefon pula. Menggunakan telefon, sama juga anda hanya perlu klik gambar akaun anda, tetapi di pilihannya di situ dia tidak nyatakan create a channel, hanya your channel. Hanya your channel, anda klik di sini. Sama juga, sama ada di desktop tadi ataupun menggunakan telefon. Seterusnya, anda akan terus di bawah. Ini paparan desktop. Anda boleh upload gambar anda. Mungkin tadi saya tidak berkenan dengan gambar yang tadi sebab itu adalah automatik daripada profil email saya. Jadi saya ganti dengan gambar yang akan audien ataupun orang yang melawat ke channel YouTube kita lihat gambar apa yang terpapar di channel YouTube tu. Okay, ini profil. Kemudian kita boleh tetapkan nama saluran YouTube kita, nama channel YouTube kita. Contoh seperti saya, channel YouTube saya Cikgu LK. Jadi itu kira brand untuk kita punya account YouTube. Contoh, selalunya tip daripada saya, contoh nama Cikgu, Cikgu Siti. Cikgu ingin buat Cikgu Siti. Kemudian bila nama yang umum sebegitu, yang dikongsi ramai orang, bila murid anda ataupun orang awam ingin type Cikgu Siti, banyak dalam carian. Jadi cuba cari satu identiti lah.
cari identiti Anda sendiri. Jadi Anda boleh create channel di sini, create channel, dan saya tunjukkan pula kalau paparan di telefon pintar Anda. Sama juga Anda boleh tukar gambar, kemudian Anda boleh tetapkan nama channel Anda. Apabila selesai, Anda boleh tekan ataupun klik create channel. Baiklah, apabila Anda selesai tadi create channel, siap, Anda pun sudah ada channel YouTube Anda sendiri. Jadi yang pertama sekali memang kita lihat sini kosong lah. Ini nama channel kita, ini adalah jumlah pengikut kita sebab kita baru buatkan. Kemudian yang di bawah ni dia akan muncul upload video untuk mula. Tetapi bila kita sudah ada video, yang ini tidak muncul lagi lah. Kita kalau nak upload video, kita boleh klik ikon ini untuk mula upload video. Jadi kita bila kita klik ikon ini untuk upload video, ada dua pilihan. Satu, upload video, dan kedua, go live. Tapi untuk upload video, pilih saja upload di sini. Baiklah, seterusnya. Saya harap saya tidak laju. Okey, kalau telefon pula dia lebih mudah. Bersih telefon dia lebih mudah. Kita klik saja tambah di bawah. Tambah di bawah dia akan ada tiga pilihan. Tetapi berbanding dengan bersih desktop, kelebihan di telefon dia ada create a short. Short ni maksudnya video pendek secara menegak, 1 minit ke bawah. Contoh cikgu-cikgu ingin hasilkan video hanya satu minit ke bawah untuk murid, dia akan masuk di bahagian short ini. Okey? Baiklah. Seterusnya, hasilkanlah video dan muat naik video anda sebab mungkin guru-guru belum bermula sekarang sebab mungkin rasa, oh saya perlu kamera yang mahal, saya perlu laptop yang mahal. Tidak, anda hanya boleh gunakan telefon anda. Semuanya itu bergantung dengan kemauan kita, keberanian kita. Telefon ni kita boleh guna rakam, lepas tu kita boleh upload. Kalau kita tidak mau edit lah, kita cuma potong ataupun cut mana-mana, kemudian kita kongsikan kepada murid kita sama ada secara public ataupun unlisted, iaitu yang murid terpilih sajalah. Okey, ataupun kita boleh gunakan aplikasi video editing. Kalau anda lihat sekarang banyak dikongsikan video editing yang ada di telefon yang anda boleh guna, anda boleh install, anda boleh cuba. Terlalu banyak. Contoh KineMaster, InShot, Filmora Go, kemudian yang terbaru yang viral sekarang CapCut. Kita juga ada PowerDirector, Sony Vegas Pro, terlalu banyak. Jadi anda boleh gunakan mana-mana aplikasi itu untuk edit video anda. Kalau ingin edit lah. Seterusnya, kalau tidak tahu tentang tidak pandai edit-editkan, tidak perlu risau. Gunakan saja PowerPoint. Gunakan saja PowerPoint. Kalau PowerPoint 2016 ke atas, kita boleh record screen kita. Jadi video lah berserta dengan suara kita. Okey? Kalau 2019 dan Office 365 ni dia lebih, efek dia lebih canggih lah, animationnya lebih cantik berbanding. Tapi gunakan apa yang anda ada untuk kegunaan murid. Okey, kemudian kita juga boleh guna screen recording yang lain. Contoh mungkin kita punya PowerPoint tidak berfungsi screen recording dia, kita boleh gunakan yang lain. Okey, untuk record. Kemudian kita edit lah. Seterusnya, website penghasilan video ni maksud saya ialah website contohnya Canva. Popular Canva sekarang untuk para guru untuk hasilkan video. Jadi kalau anda, kita diberikan account Delima kan. Login saja account Delima di Canva tu untuk Canva for Education. Untuk lebih banyak ni lah kelebihan-kelebihan yang ada. Okay. Saya harap saya tidak laju, Tun Dua. Tidak. Ada soalan sini, Cikgu Wando. Dia bagus jawab teruslah. Ada bayaran ke itu? Nak buat, nak bina ni? Daripada Cikgu Juni. Untuk buat akaun YouTube tiada. Percuma sahaja. Okey. Bayaran di mana tu? Untuk buat akaun YouTube kan? Iya, saya ingat itu maksudnya.
Okay, terima kasih. Okay, bila kita sudah siap video kita, saya akan tunjukkan contoh. Bila kita sudah siap video, saya tunjukkan contoh untuk paparan komputer. Okay, sebab kalau di telefon dia lebih mudah lah. Tekan saja tambah di bawah tadi tu, upload video, buat tajuk, dia tidak banyak soalan macam di desktop ni lah. Yang pertama, anda letak dulu tajuk. Contoh tajuk video tu kata ganda. Sebab saya ajar bahasa Melayu, kita letak tajuk yang memudahkan carian orang ramai. Kemudian description ni apa keterangan video kita mau letak supaya lebih mudah untuk orang jumpa video kita lah. Okay, seterusnya kita akan dibawa ke sini. Kalau anda tertanya-tanya mungkin apa thumbnail ni? Thumbnail ialah cover depan video kita. Bila orang buka video kita kan, dia akan lihat thumbnail tu. Masa kita share link-link tu, dia akan lihat thumbnail. Kalau anda tidak upload thumbnail, YouTube akan pilihkan mana-mana. Mana-mana bahagian video, dia akan jadi cover video kita. Contohnya yang ini. Jadi bila kita share link YouTube, orang akan lihat ini bila kita tidak set apa-apa thumbnail lah. Seterusnya playlist ni maksudnya dia macam folder dalam YouTube kita. Contoh kita ajar banyak subjek kan, contoh ajar BM, ajar RBT, ajar TMK, PJ, kita boleh buat folder. Kamu pergi saja YouTube Studio, lepas tu kita buat folder, namanya playlist, namakan di situ supaya kita mudahlah untuk kita susun video kita tu. Baiklah, seterusnya, ini selalu yang ditanya oleh rakan-rakan guru. Jadi kadang-kadang mereka upload video, video itu murid tidak dapat komen. Murid tidak dapat komen kerana ruang komen telah ditutup. Jadi pada mulanya awal-awal tu kita letak set no it not meant for kid. Okay, kalau kita yes di sini maksudnya YouTube akan turn off komen lah. YouTube akan turn off komen untuk keselamatan lah. Tapi kalau untuk kita mewujudkan interaksi dengan penonton video kita, kita klik no di sini. Kadang-kadang mula-mula kita letak no, tapi apabila dinilai oleh YouTube mungkin ada kehadiran kanak-kanak begitu kan. Jadi YouTube akan automatic disable comment lah. Disable comment sementara, tapi selagi anda boleh turn on comment tu, turn on comment tu semula di bagian setting. Okay, seterusnya. Seterusnya, ini bahagian kategori. Kalau anda tidak ubah pun boleh, tapi saya nasihatkan untuk memudahkan pencarian video anda, anda klik kategori yang sesuai. Macam kita sekarang membincangkan tentang video PDPC untuk kita kongsikan dalam PDPR. Jadi kita pilih education. Bahagian komen ini pula, kita mau set, sebab kadang-kadang ni apabila murid-murid kita atau orang luar yang menonton video, kadang-kadang dia tidak menjaga adab ataupun tata susila dalam memberikan komen. Jadi kita boleh setting komen tu sama ada kita mau allow all komen. Maksudnya asal dia komen apa-apa pun yang buruk, spam kah, semua akan masuk di video, di bawah video kita lah. Tapi kalau kita letak hold dahulu, hold mana-mana yang dirasakan tidak sopan, YouTube akan tapis. Untuk kita klik terima, okey, baru dia akan muncul. Kalau tidak, dia akan hide macam tu. Okey? Seterusnya, kalau kita sudah settle apa semua, kita boleh tekan next. Baiklah, ini tidak akan muncul. Yang ini tidak akan ada di paparan telefon. Untuk yang bahagian video element ni. Video element ni, contoh yang end screen ni, kalau anda ingin iklankan video anda yang lain, letak link di belakang video tu kan, anda boleh set up. Tapi hanya menggunakan komputer. Kalau anda menggunakan telefon, pastikan desktop view lah. Desktop view di Google tu, klik yang titik tiga, desktop view. Anda boleh letak end screen anda. End screen itu maksudnya link video yang anda ingin penonton anda lihat selepas selesai menonton video itu. Baiklah, seterusnya, yang ini untuk setting untuk para guru lah. Rakan-rakan guru ada yang katanya, saya nak video saya ditonton oleh murid yang terpilih, atau saya nak video saya ni ditonton oleh yang saya share saja link, atau saya mau open. Okay, di sini yang pertama sekali kalau kita lihat setting,
masa kita mau publish tu kita boleh pilih. Sama ada yang pertama private. Private ni maksudnya ini adalah setting yang selalu digunakan mana-mana pusat tuition yang berbayar. Selalunya digunakan private. Yang pertama sebab apabila kita klik private ni, owner video akan masukkan email, account email penontonnya. Jadi kalau penontonnya login email selain daripada yang telah didaftarkan di sini, maka dia tidak dapat tonton video itu. Seterusnya unlisted. Unlisted ni maksudnya kita kongsi sahaja link video dan semua orang akan dapat menonton video kita melalui klik link itu. Tetapi kalau dia pergi ke channel anda, dia tidak akan jumpa video tersebut sebab dia tidak dibuka secara public lah. Kalau anda nak terbuka, klik public di sini. Untuk kalau orang yang ingin terbukalah. Yang ini instant premiere ni maksudnya tayangan perdana ni, contoh dia akan beri dalam masa beberapa second dan 30 saat, 1 minit, 2 minit persediaan untuk anda untuk tonton bersama. Macam kita nonton wayang kan? Nonton wayang. Jadi akan ada muncul live chat. Kalau kita upload public sahaja, tidak tick instant premiere ni, dia tidak akan muncul live chat. Tapi kalau kita letak instant premiere ni akan muncul live chat, tapi hanya sesuai untuk video yang panjang lah. Untuk video yang panjang. Kalau video sedikit kurang sesuai. Jadi maksudnya di sini kita boleh sambil-sambil ajak penonton sama-sama beri komen dan sokongan di situ. Tetapi untuk video PDPC kita public sahajalah untuk kegunaan akan guru. Sebab semakin banyak video pendidikan yang kita hasilkan, makin banyak pahala ataupun ladang pahala lah untuk ni kita post-post video yang membantu rakan guru yang lain. Baiklah, seterusnya yang keempat, tadi kita sudah tenangkan tentang public tu, seterusnya schedule. Okay, kita jadualkan pula video kita. Contoh kita sudah siap video, kita sudah upload tu kan, kita mau pilih setting tapi kita mau dia keluar. Dia keluar jam 10 esoknya, 10 pagi esoknya. Jadi di situ kita pilih jadualnya, schedule. Contoh kita boleh set tarikh, kita boleh set masa untuk video tu secara public keluar. Sebelum itu kita boleh lihat video tu lah. Cuma dia masih dalam keadaan unlisted. Okay. Baiklah, kemudian tekan saja save dan video anda akan disimpan di akaun YouTube anda. Baiklah, untuk itu itu sahaja untuk perkongsian untuk anda rakan guru menghasilkan ataupun bina channel YouTube, dan mari kita sama-sama hasilkan video PDPC untuk kegunaan murid kita. Sebab video-video ini saya sudah nyatakan tadi kelebihan penggunaan video di YouTube. Baiklah, untuk sesi seterusnya iaitu live streaming. Live streaming seperti kita sekarang ini, di Akademi YouTuber telah melatih guru, ramai guru untuk mengadakan tuition secara percuma, kiranya sukarelawan melatih guru bagaimana dan kemudian aplikasikannya di sekolah maupun peringkat PPD dan JPN lah. Baiklah, apabila kita melakukan live streaming di YouTube, yang pertama sekali murid-murid lebih seronok berbanding kita di Google Meet kan ataupun Zoom. Okay, di Google Meet, contoh video kita letak PowerPoint kita apa semua kan, murid yang tidak hadir ketika itu kita terpaksa berikan kalau kita tidak rakam. Mereka tidak tahulah, mereka tidak tahu yang tidak hadir kan, yang tidak hadir. Tapi kalau kita rakam lepas tu kita akan kita berikan kepada mereka, kurang seronok berbanding kita live streaming. Kita boleh paparannya lebih eksklusif lah, lebih cantik, lebih kemas. Contoh kalau anda lihat paparan yang pertama ini, anda boleh naikkan murid anda, kemudian anda boleh tayang soalan-soalan kuis ataupun anda boleh mengajar, atau contoh anda
malu untuk sendiri, anda boleh ajak rakan-rakan guru yang lain sama-sama atau murid yang lain ramai-ramai, yang ramai-ramai untuk kita buat satu aktiviti. Kemudian anda boleh juga naikkan komen-komen. Contoh, kita ada had untuk murid naik ke atas ni, konti ataupun studio. Jadi murid-murid yang lain boleh berikan pandangan di bahagian live chat seperti anda semualah. Sekarang ni tengah komen-komen. Seterusnya, untuk saya setiap hari Sabtu bersama dengan Academy YouTuber, saya juga buat tuition online percuma untuk subjek bahasa Melayu. Kadang-kadang topik tu sesuai untuk tahun 1 hingga 6, kadang-kadang untuk tahap 2 saja. Okey. Jadi kita teruskan. Ini adalah contoh untuk kelas saya yang sebelum ni. Saya mohon untuk control host on paparan mic saya, on mic saya untuk komputer saya. Nampaknya cikgu LK yang mute ni. Saya tak boleh. Oh, saya mute sendiri. Saya lupa. Jadi tak apalah. Saya cuma main tunjukkan dalam 20 saat bagaimana respon murid itu. Saya berikan soalan, kemudian murid itu memberikan jawapannya di kertas. Kenapa saya minta di kertas? Sebab kadang-kadang lain murid ni tidak sama. Ada yang laju, ada yang lambat. Jadi kalau mereka jawab begini macam tidak adil kan? Jadi saya minta mereka tulis jawapan mereka di kertas, mereka tayang dan kita bacakan. Murid yang lain pula beritahu jawapan di live chat yang tidak naik di kontinnya. Jadi murid akan rasa lebih lebih seronok untuk belajar. Baiklah. Seterusnya, banyak sebenarnya kita boleh gunakan untuk live streaming. Tetapi untuk petang ini, kita akan teruskan untuk itik inilah, makhluk ini. Itik untuk bagaimana live streaming. Okey. Tapi saya tidak dapat jelaskan secara terperinci lah. Kita, yang penting selepas ini rakan-rakan guru dapat menggunakan live streaming ini. Cuba jaya dan anda sudah boleh mengajar murid anda. Pada permulaan tu, anda buat secara unlisted dulu untuk murid, untuk membina keyakinan lah. Sebab untuk live streaming anda boleh pilih juga unlisted untuk murid-murid tengok berdasarkan link sahaja, orang luar tak tengok. Tapi kalau public, semua orang yang ada subscribe channel anda, dia boleh tonton. Okay. Kenapa StreamYard berbanding yang lain? Sebab ada banyak lagi yang lain untuk anda gunakan untuk live streaming. Kalau kita gunakan YouTube yang live tu kan, tadi ada upload video dengan live tu kan. Kalau YouTube susah sedikit kita untuk control setting di situ. Susah sedikit untuk kita kontrol. Jadi kita gunakan third party lah, third party. Contohnya ni StreamYard lah. Jadi ada banyak lagi lain, tetapi kita lihat apa kelebihan StreamYard ini. Yang pertama, untuk account free ni, dia memang percuma. Anda boleh daftar dan guna secara percuma tanpa dikenakan bayaran pun. Tiada bayaran dikenakan. Tapi ada watermark. Watermarknya ialah logo kepala itik ni lah. Tapi bagi saya tidak juga mengganggu. Boleh saja digunakan. Seterusnya, mudah dikawal. Paparan tu cantik tapi mudah untuk kita kawal walaupun kita sendiri ataupun kita zero. Langsung tidak tidak pernah guna, tapi bila kita mula gunakan je, mudah dikawal. Kita boleh belajar step by step. Seterusnya untuk package free ya, yang package free ni 20 jam sebulan. Contoh, dalam satu hari anda ada 3 kelas, anda mau buat 3 live. Satu live tu anda tetapkan 1 jam, jadi ada 3 jam, 3 darab 5, 15 jam. 15 jam sebulan. Masih lagi ada lagi baki. Maksudnya untuk package free ni pun sudah memadai untuk kita gunakan mengajar murid-murid kita lah. Seterusnya untuk yang package free ni, maksimumnya 6 orang dalam studio. 6 orang dalam studio. Kalau mau lebih lagi kena bayar. Tapi bagi kita yang guna free ni, murid-murid lain boleh letakkan jawapan mereka di live chat sambil belajar lah. Kemudian tiada had penyertaan. Contoh kalau dalam Google, dalam Google Meet 250 kan, 250 orang. Contoh kalau kita buat majlis yang lebih besar,
ataupun kita nak buat satu event di sekolah, lebih daripada itu termasuk guru, kita boleh gunakan live streaming ni lah. Yang lain boleh tunggu di live chat, dan yang lain yang berkaitan dengan majlis tu boleh berada di studio ataupun konti. Baiklah, untuk itu saya akan selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita daftar dan mula menggunakan StreamYard. Untuk itu Akademi YouTuber telah menyediakan 11 akaun akaun StreamYard untuk kegunaan para ahli Akademi YouTuber belajar ataupun buat majlis seperti ini. Jadi anda boleh daftar daftar StreamYard, akaun StreamYard menggunakan referral link daripada Akademi YouTuber sebagai tanda sokongan lah, sebagai tanda sokongan kepada pihak Akademi YouTuber, sebab Akademi YouTuber tidak mendapat sebarang dana daripada mana-mana pihak lah, dia sukarelawan daripada guru-guru. Untuk itu kita kongsikan, saya minta tolong rakan saya untuk kongsikan pautan referral link daripada Akademi YouTuber. Okey, kita sudah kongsikan di situ. Untuk anda mendaftar akaun StreamYard, anda hanya perlu klik dan dia akan muncul di new tab. Jadi sambil anda mendengar saya menerangkan, sambillah anda buat. Kalau anda ingin buat, kalau ada yang pertanyaan, nak guna telefon boleh. Cuma paparan di telefon dia bergantung dengan kemampuan telefon anda lah. Kadang-kadang ada telefon yang tidak support lah, yang tidak support sebab StreamYard ni agak berat sedikit. Baiklah, seterusnya saya minta tolong rakan saya untuk turunkan paparan saya. Okey. Baiklah, apabila tolong naikkan paparan saya. Ada yang bertanya di situ ada had umur kah? Sebenarnya tidak had umur. Tidak had umur ya. Tidak had umur. Yang penting pastikan anda menggunakan untuk kebaikan lah. Untuk kebaikan. Baiklah. Apabila anda klik tadi itu link yang rujukan lah. Susah pula saya nak sebut. Lidah saya ni terbelit sikit kalau cakap BI. Oh, macam Cikgu Terry tadi laju dia cakap BI kan. Okey, jadi kalau anda klik anda akan terus di bawah ke sini paparan ini, ataupun anda boleh type StreamYard di Google. Tapi sebagai tanda sokongan kepada Akademi YouTuber, saya minta rakan guru semua untuk klik link tu. Nanti kita kongsikan lagi semula. Kongsikan lagi semula. Baiklah, untuk itu pertama sekali anda kena faham di sini ada dua. Satu login, satu get started di bawah ni dia minta email. Kalau anda sudah pernah sign in, anda tekan login. Maksudnya anda sudah mempunyai account StreamYard. Okey. Kalau anda belum pernah, okey rakan guru, okey. Kalau anda belum pernah, anda daftarkan account anda di sini. Baiklah. Untuk macam saya sudah ada, jadi masukkan saja email anda dan klik get login code. Login code itu akan masuk di email yang anda masukkan tadi. Biasanya anda letakkan ataupun daftarkan email YouTube anda lah. Email YouTube yang anda baru bina tu kan, atau yang sudah ada. Kemudian anda akan dapat 6 code. 6 digit code yang akan anda gunakan dan masukkan di sini ya. 99 contohnya 220. Okey, ini contoh lah. Jadi kod ini tidak sama untuk yang lain. Baiklah, ini adalah paparan. Ini adalah paparan apabila anda masuk. Saya sengaja kosongkan sedia untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama anda kena faham di sini. Tadi kita mau ajar murid kita bagaimana kita mau live tu kan. Yang pertama sekali ada dua di sebelah kiri. Satu broadcast, siaran langsung di sini. Kemudian destination, di mana kita mempancar. Tadi kita mempancar ke YouTube. Jadi anda klik destination dan anda pilih add a destination di sini.
okay, at a destination di sini. Jadi anda pilih terus YouTube channel anda. Kalau anda gunakan account free, anda hanya boleh bersiaran live untuk satu masa tu. Daftar ni boleh banyak-banyak letak destination ni. Okay, contoh Facebook ke apa semua. Tapi semasa live itu hanya satu je lah account free. Kalau kita pilih YouTube, YouTube saja. Kita tidak boleh sekaligus di Facebook dan YouTube kalau untuk account free. Jadi anda klik saja YouTube. Anda klik saja YouTube dan dia akan minta email anda. Jadi masukkan email account YouTube sama ada yang anda baru bina atau account email YouTube anda yang sedia ada. Okay, anda tekan saja next dan masukkan password anda. Dan anda akan klik sekali lagi next lah. Anda klik lagi, tekan next lagi. Seterusnya untuk tujuan keselamatan anda perlu sahkan bahawa anda lah yang masuk tu. Kalau untuk account ini, saya telah daftarkan untuk account email saya dua telefon untuk mana-mana. Jadi di telefon itu anda perlu klik yes sahaja. Akan muncul lah. Akan muncul di Google notification. Jadi anda tekan yes, kemudian dia akan automatic terimalah. Okey, di situ teruslah. Kalau banyak account dia akan bagi tunjuk untuk kita pilih, tapi oleh kerana saya satu account di sini window ni, dia terus go on lah tanpa kita perlu klik next. Seterusnya tekan allow di sini untuk benarkan StreamYard access kita punya account YouTube. Klik allow. Baiklah, setelah kita klik allow, dia akan beritahu YouTube channel kita sudah disambungkan, connected. Jadi kalau kita cek semula di bahagian destination, kita punya account YouTube sudah ada di bahagian destination. Jadi kita sudah boleh buat kelas dengan murid kita. Kita boleh test-test dengan murid kita. Yang pertama sekali ialah di bahagian sini upcoming broadcast, anda boleh create dulu. Pilih new broadcast dan pilih destination tadi. Kalau kita belum set destination, dia jadi kosong. Jadi di kosong di sini ya. Jadi anda klik saja dan anda letak contoh anda nak ajar esok kelas bahasa Melayu tahun 6. Contoh tahun 6 adab. Okey, anda nak letak tarikh contohnya, letak. Okey. Bahagian description terpulang kepada anda. Nak type apa ini contoh saja. Ini yang penting privacy ni, yang penting privacy. Ada tiga pilihan, public, unlisted, private ni ya. Saya sudah jelaskan tadi kalau public, semua orang boleh lihat live anda tu. Okey. Malah kalau orang sudah subscribe channel anda, anda set public, dia akan dapat notification lah. Dia dapat notification anda akan live sekian masa. Okey. Tapi kalau untuk permulaan bersama murid, untuk cikgu-cikgu, rakan guru mau test dengan murid kan untuk belajar, kadang-kadang ada mohon jugalah ibu bapa setuju atau tidak. Kadang-kadang ada yang tidak setuju, buat secara unlisted, hanya kita dan murid kita yang ada link itu saja boleh tonton YouTube itu. Jadi itu tidak jadi masalah, orang luar tidak akan lihat live anda tu, ataupun kalau sudah habis pun dia tidak akan tidak akan dapat selagi link kelas tu tidak dikongsikan kepada mereka lah. Baiklah, schedule poleter ni kalau anda waktu itu mau set awal. Kalau anda tidak mau set awal, tidak perlu klik. So anda boleh terus masuk nanti. Kalau anda mau set untuk contohnya esok kan, kelas esok, upload thumbnail ni yang macam apa, cover depan kelas kita tu. Kalau kita adalah, kalau kita edit gambar sedia kelas bersama dengan Cikgu LK contoh kan, atau kelas bersama 6 adab, gambar murid kah atau dengan anda, atau gambar sekolah. Okay, kemudian di sini kita tentukan contohnya tarikh esok dan kelas itu adalah pukul 8 pagi. Kita tentukan di sini. Okay, kemudian kita create a broadcast di sini. Klik di sini. Okay, baiklah.
Jadi kita sudah ada studio untuk kita bersiaran langsung. Kita ada studio untuk kita bersiaran langsung. Jadi kita kalau kita nak semak di bahagian YouTube, kita nak lihat YouTube, kita klik tiga titik ini. Tiga titik ini view on YouTube. Kita tengok apa kejadiannya. Apa kejadiannya. Baiklah. Minta maaf oleh kerana saya tengah streaming juga sekarang, jadi internet saya pun ada sedikit lag. Ini contoh, kita tidak set apa-apa gambar tadi, automatic dia akan ambil gambar daripada banner YouTube lah. Okey, di sini anda lihat yang kita telah set. Di sini saya sudah set unlisted. Unlisted maksudnya murid yang ada link YouTube ini di sini atau anda share di sini. Ini sahaja yang boleh tonton kelas anda. Okey, orang lain mau search, buka channel YouTube anda tidak akan lihat. Jadi lebih tertutup lah. Lebih tertutup. Baiklah, ini adalah paparan komen murid nanti. Okey, kita kembali kepada StreamYard tadi. Okey, apabila kita ingin mula, kita klik Enter Studio ni. Enter Studio. Kita kena allow dulu mic dengan cam. Okey. Supaya kita dapat semak berfungsi dengan baik. Okey. Jadi oleh kerana saya tengah guna dua sekarang, jadi saya tekan mute di sini. Okey, kita letak nama. Nama lain. Okey. Seterusnya, ini adalah paparan studio kita. Kita belum mula lagi kelas, tapi kita boleh masuk. Kita boleh masuk untuk kita setup-setup dahulu. Okey. Pertama sekali, bila anda masuk di sini, ini adalah anda di bawah. Anda belum naik lagi di atas. Paparan dia tu kosong. Okey. Kemudian, kalau kamu lihat di sini, stop cam. Maksudnya kalau saya nak tutup kamera saya. Saya tutup kamera. Kalau anda lihat di situ, saya ada gambar. Dan anda boleh edit gambar. Kalau kita tidak guna, kalau kita tidak mau nampak muka kita kan, kita boleh letak gambar sajalah. Maksudnya audio avatar kita boleh upload di sini. Baiklah. Seterusnya, kalau kita mau setting cam and mic. Okey, kejap. Saya buka dulu. Kita ini untuk setting kamera dengan mic. Okey, yang pertama sekali kita lihat. Kalau internet kita tu slow, gunakan paparan yang ni lah. Kalau kita punya internet okey, full definition ni pula. Tapi untuk yang berbayar lah. Kalau untuk yang free ni, dia memang automatic 720. Jadi anda tidak akan dapat pilih. Kecuali anda upgrade upgrade StreamYard anda lah. Baiklah, terusnya bahagian kamera. Pastikan anda pilih kamera yang betul lah. Kamera yang betul. Kalau sudah betul, terus anda klik di bahagian audio. Yang ini pun penting. Sebab kadang-kadang sebenarnya banyak rakan guru yang tersilap memilih mana satu mikrofon yang digunakan dan speaker yang digunakan. Kemudian yang jauh-jauh ni biasalah untuk latar di belakang anda. Okey. Seterusnya, kalau kita sudah setting semua tu, cara kita naikkan, kita add to stream. Ini untuk kita lah. Ada soalan senang, Mbak. Berapa laju itu dia bilang? Berapa laju? Untuk buat live. Untuk buat apa? Untuk buat live. Tapi Cikgu Arun sudah jawab. Dia bilang 100. 100. Tidak juga. Kalau anda buat speed test, kalau ikut pengalaman saya, sebelum ini saya belum lagi mempunyai wifi. Masa tu saya belum mempunyai wifi. Saya pernah live guna StreamYard ni guna telefon. Pastikan data anda unlimited lah. Cukup. Jadi kalau 20 begitu, yang bahagian upload lah. Bahagian upload 20 meg, okey lah. 20 meg ke atas, okey. Kalau mau stabil, 30 meg ke atas. Semakin, nanti saya akan terus kita buat. Bila kita share video, share itu, share ini, tu yang dia macam semakin lambat. Okey. Jadi untuk kita lihat di sini, ini adalah paparan. Kalau contohnya kita mau share PowerPoint,
mau share PowerPoint kita, kita klik share screen. Yang video file ni contohnya kalau kita ada video pendek, kita boleh letak di video file di sini untuk senang play. Terus dia tekan terus play. Kalau tidak pun mudah, kalau anda setting lain lah itu nanti anda boleh lihat mana-mana tutorial yang lain yang lebih advance. Nah, saya tunjukkan yang simple saja. Anda klik share screen, rakan guru boleh pilih entire screen, window atau Chrome tab. Okay, entire screen, window atau tab. Kalau entire screen ni, kalau anda banyak, contohnya ada PowerPoint 1, PowerPoint 2, ada window lagi anda mau tunjukkan, jadi anda pilih entire screen supaya lebih mudah. Sebab kalau anda pilih contohnya window kan, contoh ini adalah slide saya tadi. Ini adalah slide saya tadi, saya pilih ini. Apabila saya tekan keluar, dia automatic top sharing di situ. Jadi bila anda mau kembali ke PowerPoint yang tadi, anda kena share lagi semula. Okey, contoh saya pilih entire screen, anda klik kotak ini. Nanti klik kotak. Audio ni kalau PowerPoint anda ada audio lah. Kalau tiada, tiada. Okey. Sebenarnya anda tekan share. Okey, dia akan terus naikkan paparan anda macam ni. Jadi anda, apa yang ada di paparan anda, depan anda, itulah yang terpapar nanti di live. Sekarang ni kita belum mula sebab tu kalau tengok di sini, ni belum mula lagi. Okey? Nanti saya bagi contoh kalau mula sudah. Okey, jadi untuk itu, kalau kita belum mula, kita letak muka kita dulu lah di depan di sini, di depan. Baiklah, kita teruskan. Okey, baiklah, kita sudah share ini invite ni, kita dua lah. Okey, sama ada ini link untuk naik studio lah, murid kita kongsikan itu masa live lah nanti kalau bagi awal-awal, dari awal dia masuk. Okey, ataupun anda boleh copy di atas ni. Okey, seterusnya yang bahagian sini, ini adalah komen di live chat. Ini adalah komen di live chat. Dan satu lagi, private chat ni, ini adalah chat-chat di belakang yang tidak akan muncul di sini. Dia tidak akan muncul di chat YouTube. Kemudian, banner ni semua anda boleh, yang tiga berjalan tu, anda boleh letak macam ni contohnya. Caranya ialah create dulu, type contohnya kelas bahasa Melayu tadi. Okey, contoh. Kalau anda tidak tick, dia akan jadi besar. Kalau anda tick, dia akan berjalan macam tadi tu. Contoh saya tidak tick kan, dia akan jadi macam ni. Sebesar-besar alam begitu. Terpulanglah mana-mana guru mau guna. Kadang-kadang ada situasi sesuai letak macam ni. Okey. Jadi untuk itu kita boleh edit semula dan kita klik untuk dia berjalan di bawah tu. Okey. Baiklah, seterusnya di bahagian brand kita boleh pilih color suka hati. Okey, untuk logo tetap account free, tetap dengan logo StreamYard. Kemudian untuk video clip kita boleh muat naik video clip maksimum 10 minit. Tetapi kalau kita lihat di sini, maksimum size file itu 200 MB. 200 MB ya. Kalau di 201 MB tidak akan berjaya masuk di sini. Okey. Baiklah. Seterusnya contoh anda sudah bersedia, guru-guru sudah bersedia. Okey. Sudah bersedia untuk mengajar dan sesuai pada masanya. Contohlah sekarang ni jam 8 pagi esok, anda tekan go live. Anda tekan go live akan dua kali untuk kepastian. Manalah tok tangan ni tiba-tiba tertekan kan. Jadi akan minta lagi kepastian sekali lagi. Betulkah kita mau go live? Okey, kita akan tekan go live. Dia go live ni dia bergantung dengan internet kita. Kadang-kadang kalau laju 2 saat saja begitu. Tapi kalau lambat dia sampai 10 saat pun boleh. Sebab anda kena ingat, contoh saya cakap iya di sini, kedengaran murid di sini, dia baru mula. Dia baru mula live di YouTube. Jadi dia ada lambat sedikit. Jadi dia bergantung ni
dia murid boleh tengok bagian settingnya. Okey. Tu dia baru bermula. Tadi yang saya buat pergerakan tu kan. Okey, contohlah murid. Dia type di situ. Hai cikgu kan contoh. Okey. Kita akan nampak di bahagian komen di sini. Muncul di sini. Jadi macam mana kita nak naikkan. Contoh dia bagi soalan, anda klik show sahaja. Dia akan muncul dan anda hide terus. Kalau anda sudah jawab. Okey. Contoh. Okey. Selepas itu kalau anda sudah siap tadi, sudah share screen untuk PowerPoint anda kan. Untuk anda mula mengajar sudah. Okey. Anda boleh terus paparkan. Ini adalah layout pilihan pentas anda. Anda paparkan. Okey. Kenapa nampak ni? Sebab kan anda lihat paparan laptop saya. Saya kena klik dahulu saya punya slideshow ni penuh. Baru nampak cantik penuh. Baru nampak cantik penuh. Jadi kalau anda ada kemahiran-kemahiran tertentu, dua device ataupun split screen, anda boleh gunakanlah. Okey. Seterusnya, kalau kita tekan. Salah tekan studio pula. Baiklah. Seterusnya, kalau gitu kita mengajar. Kalau kita ni terus kita boleh tekan remove lah. Atau bagaimana kita bawa murid pun. Macam tadi kita akan tukar paparan sama ada di sini. Cuma tiada, sekarang ni tidak ada tetamu. Jadi anda boleh tekan remove di sini. Kalau ada orang kan, tekan remove. Jadi dia akan turun. Kalau ada, baru naik semula. Okay. Okay. Jadi kalau anda sudah habis mengajar apa semua tu, sudah habis kelas dan melambai. Melambai, tekan end broadcast. Kena tekan dua kali. Kena tekan dua kali. Sebab selagi kita tidak tekan end broadcast, kita terus-terus. Contohlah talian terputus kan. Talian terputus. Contoh matikaran. Tikaran kan. Lagi tu masih berjalan di sini. Lagi tu masih berjalan. Jadi kita kena end di sini. Baru dia akan stop di channel YouTube kita. Okay, jadi kita tekan end. Kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan line internet saya ada masalah sedikit. Kemudian ini jumlah masa berapa lama sudah kita live dan sini jumlah tontonan. Okey. Seterusnya tekan end broadcast. Tunggu beberapa saat muncul has ended ni barulah selamat untuk anda bercakap lain. Maksudnya di sini pun akan tamat itulah. Tamat. Tapi ini tunggu sekejap setengah loading di sini nanti dia akan tamat. Okey. Jadi apabila sudah selesai anda boleh keluar studio ni. Contohlah kan, studio anda keluar. Bila anda sudah selesai anda keluar studio, akan hilang dari paparan broadcast di sini. Mana sudah kan? Mana sudah? Dia berada di pas broadcast. Dia ada di pas broadcast. Contoh anda anda mau cari. Dia kan unlisted tadi. Anda mau jumpa pun anda boleh klik view on YouTube di sini. Anda juga boleh delete. Anda juga boleh delete. Okay. Baiklah, untuk itu sahaja paparan saya, perkongsian saya pada hari ini. Untuk itu saya serahkan semula kepada moderator. Okey, Mbak Cikgu Lisa, terima kasih untuk perkongsian yang sangat sangat lengkap lah. Walaupun ada banyak juga soalan-soalan di sini, ada beberapa soalan. Ada satu soalan bonus tadi, dia bilang ada kuis kah, dia bilang. Tiada kuis. Ini tiada kuis. Jadi kalau ada soalan-soalan tambahan lagi boleh ditanya. Boleh tanya di ruangan chat sana. Tetapi sementara kita menunggu soalan-soalan tambahan itu, kita bagi rehat dulu sebentar. Kita bagi laluan kepada kita punya penaja. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com.
Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okay, thank you untuk iklan itu. Oleh karena iklan itu juga kita ada siaran yang menarik pada hari ini. Okay, ada soal, beberapa soalan di sini. Ada soalan yang sudah dijawab oleh rakan-rakan juga lah. Tadi soalan daripada Inci Ahmad Raut, saya ingat sini. Macam mana mau join itu Ayu, dia bilang, Akademi YouTube. Oh, baiklah. Kita akan berikan link nanti selepas ini, link untuk anda buat masa ini. Akademi YouTuber telah melatih guru-guru mengikut batch. Macam murid kita masuk akademi kan, mau belajar. Banyak yang dikongsikan, macam saya. Sangat banyak, walaupun pada mulanya saya secara solo, account saya bukannya lebih kepada konten pendidikan. Tapi sampai bila sebab kita guru. Jadi bila saya bertemu dengan Akademi YouTuber ni, Akademi YouTuber dia akan melahirkan guru-guru yang menghasilkan video PDPC yang lebih banyak berkongsi tentang pendidikan lah. Okay, seterusnya Akademi YouTuber buat masa ini sudah sampai ke batch yang keempat. Untuk pengambilan seterusnya, anda boleh masuk dulu channel Telegram Akademi YouTuber. Jadi sebarang pengambilan yang baru akan diberitahu di situ. Ada soalan daripada Cikgu Harun Nizal, kena copyright. Saya baca terus pula jadi mula. Terus baca pasang lagu. Ya betul. Ya betul. Kalau lagu ataupun video itu, ini live ini dia ada pantang larang. Dia pantang larang seperti mana juga kita upload video. Begitu juga kita live. Live lagi bahaya. Sebab kenapa? Bila kita letak video ataupun lagu yang ada copyright, YouTube dia ada kuasa untuk hentikan live kita serta merta. Jadi kalau tidak bernasib baik, dia boleh bagi amaran terus untuk akaun YouTube kita. Itu dia. Terus jawab pula. Kembali ke moderator. Tidak apa, ngam juga tuh Cigo. Ada satu lagi soalan sini. Barangkali ini ikut pengalaman Cigo kan. Soalan daripada Cigo Muhammad Israf. Dia bilang, Cigo LK guna apps apa untuk edit video? Oh, untuk edit video. Okay, terima kasih soalannya. Rakan-rakan guru, kalau anda ingin bermula kan, anda baru bermula, jangan terus-terus. Okay, kita boleh lihat video rakan-rakan guru yang sudah kongsi itu kan. Sangat hebat, sangat menarik. Nanti kalau anda lihat, wah menariknya saya punya video, biasa-biasa saja. Jangan begitu. Kita boleh mulakan dengan kongsi dengan murid kita. Yang penting murid ni sebenarnya dia faham guru dia. Dan guru dia faham murid dia. Okay, jadi kita kalau tidak tahu editing, boleh gunakan rakaman seperti biasa. Banyak anda boleh cuba pelbagai apps yang ada. Seperti saya ni bukan stick kepada satu. Tapi kalau dari dulu saya memang gunakan KineMaster lah untuk telefon. Sebab saya tidak ada edit di laptop. Saya suka yang edit video sambil baring-baring macam tu. Edit di video, ambil rakam semua di video, kemudian di video di telefon, kemudian edit di telefon. Siap, upload, siap. Saya kembalikan kepada moderator. Ini bukan soalan ya, Cikgu LK. Ini daripada kau punya GB ini, dia bilang. Hai, ini guru besar saya. Terbaik, dia bilang. Dia bilang kena kasih tangguh itu izin tukar dulu, dia bilang. Alamak, ini secara live. Itu maksudnya Cego LK itu hebatlah dan sangat anulah di SKPB di sana. Saya ingat ada banyak lagi soalan, tapi ada satu soalan tadi saya mungkin mau baca juga nih daripada Cego Samitra Matavani. Dia bilang, kalau saya buka, dia bilang, dia cakap macam ni, live streaming is not available at the moment. Okay. Kenapa tu? Terima kasih, soalan yang sangat baik. Okay, macam anda, bila anda baru bermula, apalagi yang channel yang baru create ni kan, YouTube ni, dia bukanlah benarkan kepada semua untuk terus-terus mau live.
dia ada orang kata kelayakan dahulu. Jadi kalau anda baru untuk daftar, dia akan bagi tempoh 78 jam. Dia bergantung kepada ikon ataupun channel YouTube anda. Jadi ikut saja arahan. Contoh dia berikan di situ, kena klik-klik yang ini. Ikut saja arahan dan tunggu. Apabila anda terima email, di situ anda sudah boleh untuk live. Anda boleh terus mulakan seperti yang saya ni. Sama-sama, jom kita cuba untuk murid kita lah. Itu saja. Okay. Kembali kepada moderator. Okay. Okay, cikgu. Okay. Soalan terakhir lah, soalan terakhir. Nak buat background macam mana cikgu, dia bilang? Oh, untuk background, saya kongsikan di sini ialah account StreamYard yang free. Kalau anda buat background seperti, bukan background belakang, ini green screen kan? Tapi untuk background yang di belakang tu lagi lah, belakang kami semua ni, itu untuk account yang berbayar. Itu untuk account yang berbayar. Terima kasih, itu saja. Ini tidak pandai habis ini soalan, ada lagi soalan. Dia bilang macam mana mau synchronize suara dengan video. Kadang-kadang dia pandai lari, dia bilang. Oh, okay. Ya. Oh, saya faham ini. Kadang-kadang masa kita rakam tu kan, contoh kita guna dua device. Satu, kadang-kadang pada mulanya, yang pertama kalau anda mau synchronize, yang pertama kalau kita guna screen recording ataupun PowerPoint, dia akan synchronize lah. Tapi kalau kita rakam untuk muka kita handphone, kemudian satu lagi untuk screen recorder di ni. Jadi anda kena pastikan dua-dua tu masa kita edit tu, kita bagi cun-cun atau dalam bahasa Sabah ngam-ngam, double sound tu kan, sehingga tu yang ada kesabaran sedikit. Kalau anda mau gabung dua, satu di telefon, ialah muka lebih menarik ataupun lebih jelas di telefon contohnya berbanding kamera laptop kan. Jadi anda kena pastikan sama. Lepas tu yang satu tu untuk layer seterusnya anda boleh mute. Jadi anda boleh guna mana-mana audio yang jelas. Okay. Okay, thank you Cikgu LK. Ada data baca komen yang menarik dari sana. Ada satu soalan, dia sebut nama saya, terpaksa saya juga saya baca soalan Cikgu Hasanal ni. Dia bilang, dalam video YouTube yang dihasilkan, terdapat iklan. Siapa yang membayar iklan tersebut? Okay. Siapa yang membayar iklan? Okay. Semua video yang kita upload, sama ada anda benarkan atau tidak, YouTube mempunyai hak untuk pasang iklan. Walaupun kita, saya tidak mau ada iklan di channel saya, tapi YouTube, kita pun menumpang di YouTube kan, YouTube tuan rumah. Jadi YouTube akan pasang iklan untuk mana-mana akaun YouTube lagi yang belum capai syarat-syaratnya lah. Okay, itu saja. Nanti kita akan kongsikan untuk masuk akademi YouTuber. Lambat pula kita nak kongsikan. Okay. Thank you. Terima kasih Cikgu LK. Kita hentikanlah soalan lah. Sampai lagi kita bertanya-tanya apapun. Mau pelampat. Kita berhenti dulu. Kita berhenti. Tapi kalau ada soalan masih boleh ditanya di sana. Nanti dorang dua boleh tolong jawab. Cikgu Terry dan juga Cikgu LK sendiri. Okay. Saya ingat ada sudah link kehadiran di ruangan chat itu. Jadi makluman kepada kita. Cuman kepada kita semualah, pastikan nanti kita mengisi itu link kehadiran. Itu ada sijil untuk e-sijil, e-didik, dan juga untuk SPL KPM. Jadi isi yang sudah diberikan di link itu dan kita akan bagikan sijil itu. Jadi makluman kepada kita semua, kehadiran yang sudah dipaparkan itu ada tempohat dia tuan, kalau besok diisi tidak dapat sijil itu. Jadi untuk SPL KPM punya itu yang daripada PP di Sepitang, tempoh paling akhir untuk mengisi adalah pada pukul 6.30 petang. 6.30 petang hari ini. Untuk bukan esok ah. Hari ini. Hari ini ya. Untuk e-didik sampai jam 5 lah.
Oke, kita kasih chance sampai jam 5 nanti. Sebab sekarang kita ada sedikit lagi, nah, mungkin dalam setengah jam begitu kena isi. Teruslah kalau saya sempat isi. Jadi sebagai, kita sudah di akhir sore ini, jadi sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada semua warga maya yang hadir, daripada warga maya lah termasuk kita semua lah ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada dua ahli panel kita, dua panel jemputan kita pada hari ini untuk program kita, yaitu Cegu Terry Henryson dan juga Cegu Norlisa Kamba ataupun Cegu LK. Jadi terima kasih Cegu untuk perkongsian kamu berdua pada hari ini. Kita pasti sesuatu yang bermanfaat kepada kita semua, apalagi yang belum berapa adunilah. Jadi apa kata kita saksikan pada sekarang ini, satu gimmick penghargaan khususnya kepada panel jemputan kita. Oke, terima kasih Cegu berdua, Cegu ahli panel kita pada hari ini. Bersarang lebah di pohon palas, burung kelicap di pohon selasih. Pengetahuan bertambah, penerangan jelas, majelis mengucapkan terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita beredar daripada tempat ini, supaya kita jangan tanya-tanya lagi, tanya balik-balik nanti, mohon pastikan tuan-puan sudah mengisi borang kehadiran melalui pautan yang dipaparkan dalam ruangan chat bagi tujuan perekodan dalam SPLKPM dan pemberian izin ya, cigu-cigu. Jadi pihak urusnya PPD Sepitang menetapkan hanya pengisian yang dibuat dari sekarang sampai 6:30 petang hari ini yang dapat sijil. Jadi isi sekarang. Selain daripada itu, seperti yang saya sebutkan tadi juga, kita juga ada sijil yang diberikan oleh IDD. Nah, jadi isi itu sebelum jam 5 petang. Jadi pastikan tuan-puan, cigu-cigu mengisi sebelum jam 5. Jadi cigu boleh dapat dua sijil. Kalau pukul 5 sampai 6, satu sijil saja. Kalau isi selepas 6:30, Anda sijil. Jadi sebagai pengakhiran kepada program kita pada hari ini, kami urus dia kupi-kupi cucur durian siri 1 sektor pembelajaran PPD Sepitang menghulurkan secara maya ucapan sekalung penghargaan kepada Tuan PPD kita Tuan Zulkifli Kasim yang telah bersama saya ingat sepanjang program ini, juga kepada dua panel kita yang hebat yang kita tampilkan untuk julung-julung kali dalam program kita ini, yaitu Cigu Terry dan Cigu LK. Kepada anggota tim dari sektor pembelajaran yang diketuai oleh Dr. Rosila Yusuf dan juga Puan Helen selaku pegawai bertanggung jawab dan juga semua SIC Plus dan juga penolong-penolong pegawai. Kepada kita punya penaja Academy YouTuber Malaysia, ADD, Guru Malaysia, KGM selaku penaja program ini, terima kasih banyak-banyak. Ada juga Puan Yohanisa ada di sana yang menjadi tulang belakang teknikal untuk program kita ini. Tidak dilupakan kepada semua yang bergelar guru, baik di Sepitang, di Sabah, atau di seluruh negara. Terima kasih karena terus bersemangat menjalankan PDPR. Tuan-tuan dan puan-puan, semua yang tuan-tuan dan puan-puan, harapan dari kami urus setiap program ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita kongsikan, yang dikongsikan oleh dua orang panel kita ini dapat membantu kita sedikit sebanyak dalam melaksanakan PDPC secara online ataupun selalu kita
kenali sekarang sebagai PDPR. Jadi sekali lagi diucapkan salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nomor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Sebelum berpisah, madah diungkap santun bitara pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara pohon diampun seikhlas hati. Tanam sirih dalam taman gali lubang tepi perigi. Terima kasih kehadiran Maya Budiman, lain kali bersua lagi. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.